Nama Mr. Heru dari Jogja. Untuk perawatan kanker buntal itu sangat mudah. Cuma harian itu pagi 5, sore 5. Mandinya 2 hari sekali. Pas mau kontes H-1 itu jangkrik dinaikkan. Jadi 10 pagi, 10 sore. Nanti setelah itu hari hanya juga pagi 10, sore 10, habis mandi itu. Setelah itu nanti pakai ulat Hongkong. Nah, itu mainnya ulat Hongkong. Dan nah, main umbaran enggak, Pak? Ini enggak, ini burung itu biasa. Di rumah cuma perawatan biasa. Jemur pun kadang 2 hari sekali. Yang jelas kadang ngembun, Pak. Ngembun seminggu 2 kali juga. Jarang dijemur, jarang 15 menit cukup. Sebentar. Nah, ini burung dari mana sih, Pak? Dari Jambi, Sumatera. Saya bawa sendiri. Oh, bawa sendiri Jambi? Ya, dari Jambi. Ya. Tahun Juli 2019. Mas, kebetulan keponakan sunatan, saya ke sana. Saya nyari jantangan juga, jantangan Sumatera. Nah, ini kan burung jinak, Pak. Ada problem, katanya kan kalau burung jinak susah nampil atau apa, itu gimana menurut sampean? Kebetulan ini jinak tapi gampang. Oh, ya alhamdulillah nggak pernah trouble, dalam arti pasti 1, 2, 3 masuk, tergantung kondisi burungnya, tapi gampang. Jadi gampang on burung, terus dan tidak pernah, selama di saya itu belum pernah di kandang itu bagong. Jadi di kerodong aja udah. Oh, jinak tapi nggak bagong ya? Nggak bagong. Oh. Kalau di bawah, di kerodong bagong. Ini kan nggak dibuka ya, di kerodong bagong-bagong. Nanti di kantang 3 kali kuat, 4 kali kuat pun masuk. Pernah tak coba? Oh gitu ya. Ini umur udah berapa ini? Umur sekitar 8 tahunan. Oh, udah lama ya, Pak? Ya. Sana tak tanya, Mas, ini umur berapa? Ini udah 7 tahun, Pak. Sama saya 1,5 ya, berarti 8 setengah. Nah, kalau pengondisian di lapangan gimana, Pak? Biar bisa nampil sesi per sesinya lagi. Di lapangan sih ya istilahnya cuma tak tantelin aja di kodong, tantelin udah. Itu aja, jadi nunggu bagong-bagong itu. Enggak bagong pun juga tampil, cuma enak pakai bagong. Dibagongkan dulu ya, gitu. Pasti bagong, kadang sama saya tak berdua itu udah bagong. Oh, unik ya? Iya, iya di kerakap tuh, burung bagong terus. Iya, orang kalau di bagong memang gitu. Tapi kalau udah sampai lapangan enggak. Oh, keistimewaan burung ini apa sih, Pak? Ini itu speed power. Ya memang nggak bisa nageni tapi pakai ya pindah-pindah, tapi kan dia selalu ngotot power keluar nyempit ke lagi terus. Gitu. Terus udah ada penawaran nggak burung ini, Pak? Ini udah pernah ditawar sebelum, tapi belum tak kasih. Masih sayang ya? Iya, masih sayang, masih jinak. Nah, kalau di rumah ini sendiri apa ada burung lain, Pak? Satu ruangan sendiri, saya punya 3. Tapi maksudnya nggak seruangan, punya 3, nggak masalah. Tapi nggak satu tempat, maksudnya seruangan 2 nggak. Seruangan ya 1, ada sana 1, nggak lagi 1. Nggak harus sendiri, nggak masalah. Oke, siap. Jadi gampang on dulu. Oh, enak ya, Mas.